Selamat sejahtera kepada sesanian dan juga rakan-rakan seperjuangan yang tinggi sekalian. Maka kami, kumpulan kelima Hak Asasi Manusia Sejagat 2021-2022 bagi Cucian 1 akan membentangkan sesuatu mengenai perubahan iklim yang adakah dia merupakan isu hak asasi manusia. Pendahuluan, perubahan iklim merupakan sebuah fenomena perubahan pola keikliman yang berpengaruh terhadap perubahan cuaca. Ia juga merujuk kepada perubahan jangka panjang yang berlaku selama beberapa dekad atau berabad. Perubahan iklim berlaku disebabkan oleh pelepasan gas rumah hijau yang diakibatkan oleh aktiviti manusia seperti pelepasan asap dari kilang, kendaraan, penebangan pokok, dan sebagainya. Perubahan iklim ini dapat memberikan kesan kepada hak-hak kita sebagai manusia. Contohnya hak kepada kesehatan, hak kepada makanan, dan hak kepada air. Disebabkan perubahan iklim yang sangat membimbangkan, telah ditubuhkan persatuan antara bangsa bagi menjaga dan mengawal perubahan iklim dari semakin memburuk. Perlindungan alam sekitar sebagai sebagian daripada hak asasi manusia. Perjanjian antara bangsa. Intergovernmental Panel on Climate Change telah ditubuhkan untuk menilai mengenai perubahan iklim serta implikasi dan potensi risiko masa depan. The United Nations Framework Convention on Climate Change telah mendapatkan persepakatan antara bangsa untuk membahas isu perubahan iklim di COP. Pada tahun 2015, perjanjian Paris COP21 telah berlangsung dan antara objektifnya adalah mengekalkan suhu panas 1,5 derajat Celsius karena perkara ini dapat membantu mengurangkan risiko perubahan iklim. Pada tahun lalu, the Glasgow Climate Change COP25 telah berlangsung dan antara perkara yang dipersetujui adalah meneruskan matlamat perjanjian Paris yaitu mengekalkan suhu panas 1,5 derajat Celsius, beralih dari bahan api fosil karena bahan-bahan ini antara penyumbang kepada pemanasan global dan menyampaikan keuangan iklim di mana negara-negara maju memberikan dana kepada negara yang membangun. Seterusnya, isu perubahan iklim seringkali dikaitkan dengan pemanasan global. Hal ini dikatakan demikian karena faktor kegiatan manusia seperti pembakaran hutan, perindustrian, pengangkutan, dan penggunaan elektrik telah menyebabkan berlakunya pemanasan global yang memberi impak kepada perubahan iklim. Kegiatan manusia membakar sejumlah besar arang batu, petroleum, dan bahan bakar fosil yang lain telah membebaskan karbon dioksida yang paling banyak ke atmosfera. Hal ini menyebabkan lebih banyak haba yang sepatutnya terbebas ke angkasa terperangkap dalam atmosfera sekaligus meningkatkan karbon dioksida di atmosfera memanaskan keseluruhan muka bumi. Impaknya akan memudaratkan kesehatan setiap individu. Isu perubahan iklim ini memberi kesan kepada peningkatan risiko pelbagai penyakit berkaitan dengan haba seperti katarak dan kanser. Menurut Pertubuhan Kesehatan Sedunia, pemanasan global telah menyebabkan perubahan iklim sekitar 0,85 derajat Celsius lebih panas. Peningkatan suhu yang terlalu tinggi ini menyebabkan pencemaran udara menjadi masalah bagi individu yang menghidap asma. Perubahan iklim ini juga memberi kesan kepada pengeluaran habuk, debunga, dan bahan pencemar lain yang lebih banyak. Ini boleh menyebabkan reaksi negatif masyarakat, antaranya ialah batuk, sakit dada, kerengsaan tekak, dan gangguan pernafasan lain yang menghalang fungsi normal paru-paru. Oleh itu, semua pihak tidak sepatutnya memandang remeh isu perubahan iklim ini. Seterusnya, isu perubahan iklim yang kedua adalah hujan dalam tempo yang panjang berlaku apabila curahan hujan yang lebat dan berterusan akan menyebabkan banjir yang teruk disebabkan oleh limpahan air yang tidak dapat ditampung oleh sungai yang menyebabkan air dapat meningkat dengan cepat. Kedua, berlakunya tanah runtuh akibat daripada penebangan pokok yang mengundang risiko berlakunya hakisan tanah pada cerun kerana tiada tumbuhan sebagai pengikat tanah. Kesan daripada perubahan iklim ini dapat menjejaskan rutin harian mangsa terjejas. Pertama, dapat mengancam keselamatan penduduk
karena sekiranya berlaku banjir dan tanah runtuh, ianya boleh merenggut nyawa seseorang. Kedua, dapat menyebabkan risiko keracunan makanan, karena bila berlakunya banjir, amat sukar untuk mendapatkan sumber air yang bersih dan akan mengakibatkan seseorang itu mengalami cirit-birit. Ketiga, kerusakan harta benda, seperti barang elektronik, sofa, dan kendaraan. Keempat, hilang mata pencarian. Bagi mangsa yang bekerja sendiri untuk menyarap kehidupannya. Seterusnya, langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah iklim di Malaysia. Dalam Matlamat Pembangunan Lestari 2030, tindakan iklim adalah matlamat pembangunan lestari yang ke-13 yang menyarankan tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan kesan buruknya. Laporan Global Risk Report 2020 oleh Forum Ekonomi Dunia, WEF, turut meletakkan kegagalan tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai ancaman paling utama dihadapi dunia pada masa kini. Malah, laporan terbaru daripada IPCC menegaskan perubahan mendadak dan pada kadar segera perlu dilakukan untuk menangani isu pemanasan global dengan menurunkan kadar kandungan gas rumah hijau dalam atmosfera. Antara inisiatif-inisiatif yang kerajaan ambil untuk menangani masalah iklim di Malaysia yaitu Kementerian akan memperkasakan pemantauan kualiti udara di kawasan perindustrian terutamanya di Pasir Gudang dengan mewujudkan stesen pengawasan gas pencemar toksik otomatik atau dikenali sebagai real-time gas detector melalui pembangunan stesen pengawasan udara. Seterusnya, pembelian alat pengukuran gas toksik bergerak seperti gas med untuk tujuan penguasaan dan pemantauan. Selain itu, kerajaan juga membangunkan sistem bagi menganalisis dan menentukan carrying capacity udara di kawasan perindustrian. Inisiatif kerajaan yang terakhir yaitu dengan membina suatu pembinaan yang tidak lagi asing dalam kalangan rakyat Malaysia yaitu Smart Tunnel. Smart Tunnel dibina dan dibuka pada 7 April 2007 bertujuan menyelesaikan masalah banjir kilat di Kuala Lumpur dan juga mengurangkan kesesakan trafik di sepanjang Jalan Sungai Besi dan Jejambat Lok Yew di Pudu semasa waktu sesak. Salah satu langkah kerajaan untuk menghadapi perubahan iklim di Malaysia adalah melalui Dasar Perubahan Iklim Negara. Apakah itu Dasar Perubahan Iklim Negara yang merupakan langkah kerja untuk memberi panduan kepada agensi kerajaan, industri, komuniti dan juga pihak berkepentingan untuk menghadapi perubahan iklim. Dan terdapat tiga matlamat pelaksanaan dasar ini. Yang pertama adalah mengarus perdanakan perubahan iklim melalui pengurusan sumber dan pemuliharaan alam sekitar yang efektif. Dan yang kedua adalah mengintegrasikan atau menggabungkan respon bagi memperkuatkan daya tahan pembangunan terhadap perubahan iklim semasa ke dalam dasar nasional pelan dan program negara. Dan yang ketiga adalah mengukuhkan keupayaan institusi untuk memanfaatkan peluang baru. Dan dasar ini berpegang kepada lima prinsip. Yang pertama adalah pembangunan secara lestari, di mana respon perubahan iklim diintegrasi ke dalam pelan negara untuk mencapai pembangunan lestari. Dan yang kedua adalah pemuliharaan alam sekitar dan sumber asli, di mana ia mementingkan pelaksanaan pelbagai jenis tindakan untuk memelihara alam sekitar dan sumber asli. Dan prinsip ketiga adalah pelaksanaan secara bersepadu, di mana segala jenis isu diambil kira dalam pelbagai peringkat dan dilaksanakan secara menyeluruh. Dan prinsip keempat adalah penglibatan yang berkesan, di mana pihak berkepentingan dan kumpulan utama membincangkan isu-isu mengenai perubahan iklim. Dan prinsip yang terakhir adalah tanggung jawab sama beban berbeza dan keupayaan tersendiri, di mana penglibatan negara dalam isu perubahan iklim pada peringkat antarabangsa adalah berdasarkan prinsip tanggung jawab sama beban berbeza dan keupayaan tersendiri. Seterusnya adalah perjanjian yang diikuti oleh Kerajaan Malaysia dalam menangani isu perubahan iklim. Perjanjian Paris merupakan perjanjian yang diikuti Kerajaan Malaysia dan Perjanjian Paris merupakan perjanjian antarabangsa bagi menangani isu perubahan iklim. Perjanjian ini juga disertai oleh 195 buah negara dan mula berkuat kuasa pada 4 November 2016. Aspek utama dalam Perjanjian Paris adalah Perjanjian Paris ini berikat
agrar untuk membendung pengeluaran asap untuk mengatasi perubahan iklim. Yang kedua adalah semua negara juga bersetuju untuk memastikan kenaikan suhu global adalah di bawah 2 darjah Celsius kepada 1.5 darjah Celsius. Yang ketiga adalah setiap negara juga menetapkan sasaran pengurangan pembebasan karbon di negara sendiri. Dan yang terakhir adalah negara yang maju juga dikehendaki membantu negara membangun dan miskin untuk mengadaptasi perubahan iklim dan beralih kepada tenaga yang boleh diperbarui. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, perubahan iklim seperti banjir, pencemaran udara dan sebagainya telah mempengaruhi hak asasi manusia secara jelas. Oleh hal demikian, kesemua pihak, tak kiralah sama ada pihak kerajaan ataupun pihak swasta ataupun NGO dan sebagainya, harus bekerjasama bagi mengatasi masalah perubahan iklim ini. Ayuh sekali, pelbagai pihak tidak seharusnya bersikap individualistik bagi menangani masalah perubahan iklim ini dengan lebih baik. Sekian, terima kasih.